Mengganggu, saya kat sini nak panggil semua murid kelas ni untuk ambil keputusan thalassemia. Eh, Loren. Mal. Tadi kan kita ada ambil rizab yang thalassemia. Aku sebenarnya ada thalassemia. Serius? Kau jangan kata kau lain pula. It's okay. Secret. Keep. Okay. Rasa doktor kata dia minta aku dengan ayah aku jumpa di pagi sekolah. Hari ni? Haa. Nanti. Lepas tu? Aku minta kata tak ada apa-apa. Ya, aku pun harap tak ada apa-apa. Serius. Good luck. Hey, Lola. Kau jaga barang tu ya? Kau nak pergi dalam. Okay. Okay, korang. I have tea to spill. Tapi dia betul-betul kan? Dekat. Sebenarnya, I did. Dia positif kan sebenarnya. Serius? Dia bagi tahu aku, jangan bagi tahu orang. Tapi sebab aku percaya kat korang kan, so aku tahu. Tapi aku tahu, kalau korang bagi tahu, Syarang. Tapi kesian dia sebab dia cakap aku kan, bapak dia nak ke cikgu suruh bapak dia datang petang ni sebab nak cakap pasal thalassemia tu. Kesian dia, dia pergi toilet weh sebab dia berdebar. Kesian dia. Aku pun sedih, bersepati. Ni yang budak yang sakit tu lah. Agi kan? Thalassemia siap. Baik kita dah urut dari dia. Ada bau-bau. Bau-bau sakit tu. Tu letak thalassemia aku dia. Okey, Loren. Sini dia yang beritahu dia nak pergi sini. Tak tahu. Kau beritahu dia orang ke? Aku? Mana ada? Tak ada. Aku dengan dia orang pun tak cakap macam mana aku beritahu. Yang tu macam mana? Tak tahu. Thalassemia. Dah. Dia mahu balik ni? Apa kamu ni? Ha? Ada masalah ke? Ada masalah ayat kaya. Ha? Ayat tak faham. Ayat pun Assalamualaikum. Ya, saya Ahmad Irfan. Ke klinik. Okey. Baik, doktor. Terima kasih ya Encik Irfan sebab datang. Adik Encik ni positif thalassemia. Tujuan saya bagi Encik Irfan kemari ni untuk bertanya siapa pembawa thalassemia dalam keluarga ini. Sebenarnya saya ada satu pengakuan nak menjastikan. Yang pembawanya ialah mak dia, arwah mak dia. Saya sangat menyesal kerana mengendahkan keburukan yang akan berlaku pada masa hadapan. Kami tidak sangka pembawa thalassemia itu boleh turun kepada keluarga ini. Maafkan ayah, kamu terpaksa menjadi mangsa keadaan. Maafkan ayah nak. Dalam kalangan kamu ada yang bully. Nanti cikgu panggil yang terlibat
kita pergi ke bilik disiplin. Baiklah. Okey, kelas. Hari ini kita akan belajar tentang talasemia. Kita sempena dengan kempen kesedaran talasemia yang dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, mula-mula sekali cikgu nak kamu tengok gambar ni. Adalah penyakit keturunan yang boleh diturunkan daripada ibu atau bapa ataupun ibu dan bapa yang mempunyai gen talasemia tersebut kepada anak mereka. Jadi penyakit ini boleh diturunkan melalui empat cara. Cara pertama, ibu yang tiada gen talasemia dan ayah yang tiada gen talasemia melahirkan anak yang bebas talasemia. Yang kedua, ibu mempunyai gen talasemia tetapi ayah yang jadi gen talasemia melahirkan anak yang akan menjadi pembawa, 50% pembawa, 50% lagi normal. Cara ketiga, ibu atau ayah yang mempunyai penyakit talasemia berkahwin dengan pasangan yang normal, melahirkan anak 50% boleh jadi pembawa, 25% normal dan 25% lagi menjadi pesakit. Dan cara terakhir ialah pesakit talasemia berkahwin dengan pesakit talasemia. Bermakna ayah dan ibu kamu kedua-duanya ialah pesakit. Jadi kamu akan 100% kebarang kalian dia untuk dapat penyakit talasemia. Oh, faham. Cikgu, mandi muat. Cikgu, apa gejala talasemia cikgu? Soalan yang bagus, Fik. Gejala untuk pembawa talasemia mereka tidak akan menunjukkan sebarang gejala. Tetapi lain pula untuk pesakit talasemia. Mereka akan menunjukkan gejala seawal 6 bulan. Mereka akan iaitu mereka akan mengalami penyakit anemia iaitu kurang darah. Dan semasa mereka membesar, mereka akan mengalami pembesaran yang terbantu. Oh, faham. Adik. Aku nak minta maafkan kau sebab aku yang sebar dekat budak kelas kita yang kau positif talasemia. Yang lain tak nak jumpa kau sebab diorang malu. So aku wakilkan minta maaf kat diorang sekali. Sekarang aku maafkan kau. Terima kasih.